gradien garis yang melalui titik 0,4 dan B 6,5 adalah, berarti kita nyari gradien 2 titik, itu rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Nah, X2 ini X1, ini Y1 ya. Ini dibolak-balik boleh aja ya, nggak selalu yang di depan itu yang pertama, nggak selalu ya. Ini X2, ini Y2 ya. Nah, berarti kita masukin angkanya, Y2 nya itu 5, Y1 nya itu min 4, X2 nya itu 6, X1 nya 0 ya. Berarti kita tinggal hitung 5 ditambah 4, ini dikali jadi plus ya, jadi 9 per 6 dibagi 3, 3 dibagi 3 2, jadi jawabannya yang C.